Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Bisnis. Dan tentu saja bulan Syawal ini masih kita hadapi bersama. Bagaimana kemudian seluruh Paragon Mall menghadirkan sesuatu yang berbeda dari kampung lebarannya. Di sana banyak cita rasa khas kuliner yang Anda pilih, kemudian suasana yang tentu saja berbeda. Ini menjadi hal yang menarik untuk Anda kunjungi. Ada satu hal lagi yang kayaknya penggila kuliner tidak harus melewatkan begitu saja, karena seperti yang saya singgung sebelum kita break tadi, bagaimana kemudian ada kata-kata apa ya, kalau ditulisnya UP Data ya. UP Data alias update di sini sudah hadir Mbak Ranti atau Mbak Wiranti ya. Ya. Apa kabar Mbak Ranti? Baik, luar biasa baik. Luar biasa. Pastinya ada hal yang update diinginkan untuk diinformasikan kepada masyarakat Solo dan sekitarnya ini. Update, update yang seperti apa? Jadi kita memang barusan ini soft opening untuk kafe baru, namanya Update Cafe dan Resto. Di situ kita kepengen menarik anak-anak muda untuk datang karena memang lokasi kita ini benar-benar nyaman buat nongkrong, terutama di sana juga. Selain untuk nongkrong anak muda, juga untuk nongkrong keluarga. Karena memang di situ kita menyediakan banyak games untuk anak-anak. Dan memang ada area khusus untuk play date-nya anak-anak. Jadi kita banyak games di situ yang bisa digunakan untuk bermain sama keluarga maupun bersama teman. Pilihan menunya untuk lidahnya orang Solo. Kalau pilihan menu sih sebetulnya kita menunya lebih ke fusion menu, itu maksudnya itu kita ada masakan Indonesia, juga ada masakan Western gitu, Western food. Ada. Ya, jadi kita ingin sekali membawa kearifan lokalnya Solo untuk ke kafe gitu, konsepnya kita. Dengar-dengar lokasinya memang Yahud banget, ada apa? Di dalam dan di luar. Ya, kita ada lokasi outdoor, jadi cocok sekali kalau misalkan pengen foto. Biasalah kalau anak muda zaman sekarang kan pengen tempat yang instagramable. Ya, nah, tempat betul. Kita itu memadai sekali untuk masuk ke Instagram. Spot-spotnya banyak. Spot-spotnya bagus. Banyak pilihannya. Oke. Ini masih promo karena launching, promonya apa ini? Kalau untuk promo sebetulnya kita promonya sudah selesai dari lebaran kemarin. Cuma nanti kita ada grand opening, dan grand opening nanti kita akan banyak menawarkan lebih banyak promo. Tunggu aja sih kalau itu. Nanti itu kira-kira pertengahan atau akhir Juli atau kapan nih? Pertengahan Juli. Oh, pertengahan ya? Iya, pertengahan. Oke lah kalau begitu. Kita tunggu nanti ya. Ini anak muda tapi tidak menutup kemungkinan untuk keluarga atau family. Dan juga komunitas di sana bisa nongkrong ya, bareng. Jadi memang kita nama update itu dipilih karena sebetulnya kepanjangan dari your place to date. Jadi setiap orang itu bisa menikmati untuk ngedate gitu. Jadi ngedate itu sebetulnya kalau untuk kita sih konsep ngedate itu bukan untuk orang yang pacaran ya. Kalau dulu biasanya ngedate itu kita pacaran itu nih gitu. Pacaran. Ya, tapi sebetulnya ngedate itu maksudnya kita nongkrong barengan gitu. Nongkrong barengan dengan siapa ya? Bisa dengan teman, bisa dengan keluarga. Bisa dengan anak-anak gitu. Jadi spend time dengan orang-orang yang kita sayangi gitu. Baik, update. Namanya unik juga ya. Cuman ada di Paragon ini ya? Cuman ada di Paragon. Kalau SBS, jewelry. Cuman ada di Paragon. Ya. Tahun keempat ya ini ya. Kalau di bulan Juli ini punya promo apa ini? Kita harus ngulang dan ngulang terus kepada pemirsa di rumah. Ramadan sale. Saat ini kita punya special price dan pastinya banyak yang ditunggu-tunggu oleh customer. Kita punya grand prize, satu buah Mercedes-Benz di kelas sport. Wow. Itu untuk satu setiap pembelian 1 juta. Jadi kelipatan 1 juta. Okay. Itu akan ada pengundian ya. Kita akan dapat kupon untuk bisa menangkan 1 buah atau 1 unit Mercedes-Benz di kelas sport. Ini per tahunnya atau bagaimana? Periode dari tahun 2016 sampai 2017.
sekali. Oke, setiap tahunnya ya, ya. Luar biasa ini. Jadi silakan. Per 1 jutanya dapat poin 1 ya. Per kelipatannya bisa diikutan undian. Luar biasa pastinya. Event-event yang digelar di Solo Paragon Mall ini juga berlimpah ruah di bulan Juli ini ya. Saya tapi penasaran dengan tagline-nya Journey to the Galaxy. Ada apa dengan tagline ini? Karena kita akan banyak bertaburan artis. Nah, ini yang dimaksud ya. Kita ada Chico Jericho, Rio Dewanto, dan juga kita ada Rosa. Gitu. Jadi ya, pemain basket ya. Pemain basket. Kalau nggak salah pemain basket bawa mic ya. Bawa mic. Oke. Jadi banyak sekali sih, karena kita akan ada meet and greet juga. Meet and greet dengan Filosofi Kopi Kedua. Filosofi Kopi Kedua ya? Iya. Itu lokasinya di Grand Atrium pada tanggal 14 sampai 16 Juli. Oke. Okay. 18 Juli itu mas. Khusus okay. Di meet and greet Filosofi Kopi Kedua, itu di tanggal 18 Juli. Oke. Okay. Itu harus prepare sejak jam berapa tuh? Biar nggak ketinggalan tuh? Biasanya kita sore sih. Sore ya? Sore, jadi cek terus aja ke Instagram kami, ke at Solo Paragon Mall, di Twitter juga, di Instagram Solo Paragon Mall, untuk mendapatkan update-update dari jadwal event-event kita. Oke, 18 ya? 18 Juli. 18 Juli. Kemudian Rio Dewanto dan juga Rosa kapan akan datang ke Solo Paragon Mall, kita akan berikan informasinya saat lagi ya. Oke. Okay. Tetaplah di Dialog Bisnis. Yang disiarkan live langsung dari Paragon Mall. Sekali lagi kami akan segera kembali.